meletakkan namanya Sa'atus Sharifah. Apa itu Sa'atus Sharifah? Yaitu waktu yang mustajabah untuk memanjatkan sebuah doa. Jadi dinten Jumuah niku wonten naminipun Sa'atus Sharifah, utawa dina Jumuah kuwi ana dina mustajabah, ana donga mustajabah yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Makanya dawuhipun fayusaku fayusiku antakuna Sa'atus Sharifah fi ba'dihadil awqat. Sangat mendekati keberadaan waktu yang mustajabah ini di sebagian beberapa waktu, yang sehingga fal ulama ikhtalafu fiha ala aqwalin, para ulama berselisih di dalam Sa'atus Sharifah atas beberapa dawuh atau beberapa qil. Jadi ulama perselisihan, jadi ulama di pendapat di dewe bahwa hari Jumat memiliki Sa'atus Sharifah itu di waktu yang mana. Niku para ulama berselisih, dan perselisihan para ulama ini bukan tak berdasar, kata loge, bukan tak berdasar, tapi mereka berselisih juga punya dasar masing-masing. Artinya pokok ulon jenengan kapan dina Jumuah mempeng ibadah ya mesti beneri, terus aja ngoten. Kenapa? Karena gini kuau termasuk Sa'atus Sharifah niku sa'ah-sa'ah yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar tujuannya manusia ini bisa memaksimalkan, mengoptimalkan waktu Jumat untuk yang untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Maka cara ning kula sampeyan nek Jumat yo ora iso ibadah total, mboten iso totalitas dina Jumat nyambut gawe, ora Jumat ya nyambut gawe. Sajane yo ora masalah nyambut gawe, sing penting napa? Sing penting idza nudiya lis salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'u tijaratan aw lan faddu. Ala akhirih nggih. Niku sing penting wayah panggilan semua, wae belum jumuan yo pun beres sak wong lanang iki wong lanang. Lah wong wedok piye Pak Ustaz? Wong wedok yo oleh jumatan. Terus bagaimana dengan salat zuhurnya perempuan yang jumatan? Perempuan yang sholat Jumat sudah dinyatakan gugur kewajiban. Tapi kan bukan wajib Jumatan Ustaz. Nggih, walaupun ora wajib, tapi ketika perempuan ikut sholat Jumat, zuhurnya sudah gugur. Padha karo ngene lho perbandingane. Wong lek poso, kuwi kan ora wajib, lek lungguh lek poso ketika bepergian tidak wajib berpuasa. Perbandingane ngoten niku. Wong sapa ae lanang pekerjaan yang jauh, yang capek, ukuran untuk mengkosor atau menjamak sholat, maka orang yang bepergian tidak diwajibkan untuk berpuasa, sekalipun puasa Ramadan, gitu. Dikasih keringanan boleh nggak berpuasa. Tapi apakah ketika kita dianjurkan, ketika bepergian tidak puasa boleh, kemudian kita tetap puasa, apa di situ harus mengkodok puasa? Kan mboten perbandingannya ngoten niku. Orang wajib juru, orang wajib poso, ngelolongan ini, orang wajib poso, poso ya malah api. Soalnya kalau orang poso kan mengkodok dia. Nah, api walaupun dia bepergian jauh, tapi tetap berpuasa, artinya dia sudah gugur puasanya, berarti tidak harus mengkodok. Wong wedok ngoten, poso kok jumlahan, Pak, apa orang oleh-oleh, boleh perempuan bersolat Jum'ah, namun hukum sholat Jum'ahnya perempuan ini tidak wajib ngain seperti kewajiban laki-laki dalam menjalankan sholat Jum'ah. Wong wedok kewajibannya apa? Hukum sholat Jum'ahnya sunnah. Tapi ketika perempuan sudah sholat Jum'ah, maka tidak diwajibkan untuk sholat zuhur. Perbandingannya padha karo wong poso selulungan nih kok wau. Lunga kan orang wajib poso, artinya diperbolehkan tidak berpuasa. Tapi ketika dia diperbolehkan tidak berpuasa,
Ketika dia bepergian punya hukum orang wajib puasa, tapi boleh boleh puasa. Ketika dia puasa maka tetap disahkan puasanya dan tidak wajib mengkodok. Aku ngodok lah, aku lungo kayak orang puasa, puasa lah puasa kok mengkodok. Lah wong lungo kok lah lungo sampai puasa berarti sudah menggugurkan kewajiban puasanya. Padha karo wong itu sing sholat zuhur yang ngoten iki. Makanya ada satu syarifah ini para ulama berselisih pendapat, namun kita harus memahami bahwa perselisihan ulama ini bukan tak berdasar saja ngoten. Ulama mbiyen niku urusane mboten main-main, ulama mbiyen itu beda karo perselisihan saiki, perselisihan politik. Perselisihan politik ya wis nafsu tok lek. Ada orang yang memanfaatkan saking pintere wong. Jadi ulama dia domba perkondi itu duwe alah apa tinggal duwe engkau jauh belum mengingene lah itu yang menjadi perdebatan ulama, perselisihan ulama atau politik. Nah itu serasa diungkep. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk menafikan corona dianggap politik ojo. Nyatanya saat ini Jawa Tengah itu terbesar ini Jawa Tengah. Jakarta naik 50% dalam kondisi mengkhawatirkan juga nih Jakarta ini. Nah, karena kiai-kiai podo berdalih corona itu politik, corona niku konspirasi dan sebagainya. Walah, ya konspirasi ora politik kok ora sebenarnya ngawai ngati-ngati itu. Pokoknya ngati-ngati, ya patuhi protokol kesehatan, tidak banyak berkerumun, ora lunga-lunga, ya salah. Dene bener, ya Allah, ya ben, dene salah, ya ben, wong jaga keselamatan itu apa salah. Okay. Ini ku perbedaan sama ben, harus saat ini persisian bab ibadah. Saat ini persisian bab politik, wah, sebuah bro, rapayu. Ulama berpendapat beda-beda dengan beberapa kaul. Pakilah, ahfahallah ta'ala, kaul. Pokok sebagian ulama pendapat yang ini, satu syarifah atau doa mustajabah yang diberikan pada waktu Jumat itu, sebagian ulama mengatakan begini, Allah menyamarkannya di hari Jumat. Jadi disamarkan kan berarti beres nih, ya. Ketika disamarkan kan beres, orang akan urusan. Makanya benar tujuannya apa toh? Allah menyembunyikan waktu mustajabah di hari Jum'ah agar manusia bisa totalitas, bisa totalitas di dalam melaksanakan ibadah pada hari Jum'at. Memang dia tidak menyampur-nyampur dengan pekerjaan yang lain, maka Allah menyembunyikan doa mustajabah pada waktu Jum'ah, ya tetap pada hari Jum'ah. Ini ulama yang paling simpel nih jawabannya, sing genah ya sing genah cara ulama sing pertama nih kok dawe sing genah dungo mustajabah di samarno pokok ning dina Jumat. Menurut ulama sing pertama niki, kalau kita mengikuti berarti pokok dina Jumat sampean karo kula duwe wajib doa, nek kepengin terijabah doanya ya mulai maghrib sampai tutup ndak maghrib maksimal lo kanggo ibadah. Pokoknya nek ono eneng dungo mustajabah tapi disembunyikan oleh Allah. Lah maksud daripada mensembunyikan terijabahnya doa ben ora dijujuk wong-wong. Engko diomongno dungo mandine dina Jumat kuwi bae nang khutbah ta ini. Ah sing nyang wong lanang-lanang tok wong itu ora bagian doa mustajabah. Rono ngerti di mana ini khatib sedang duduk dalam khutbah bainal khutbah ta ini. Itu ada yang mengatakan doa mustajabah Jumat itu. Ada lagi yang mengatakan pas khutbah sampai sholat dan seterusnya pas imam lungguh seperti kita baca tadi ya. Ya tapi itu pendapat para ulama tentang kaitan waktu di mana Allah mengijabkan doa pada Jumat. Fakilah yang pertama, Allah menyamarkan satu syarifah itu pada hari Jumat. Jembo, mbok sore, mbok awan, mbok subuh, terserah pokoknya sing kedah kuwi. Wakilah ada kilmalin dakwahkan iya utas satu syarifah iku awal nahar. Enak sih ngomong no satu syarifah ini ku pak Jumat. Bu Sri Putri di mut ya, Bu Sri Putri. Nangsa sang sohal. Bu Ani yang itu, ini Bu Ani, Bu Ani sohal. Bu Ani sohal, Bu Ani sohal. Bu Sri Putri.
Nasi frekuensi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila ada lagi mengatakan awalun nahar mustajabai dungo dino jumuah niku pak awal pagi hari Jumat. Wakila fi akhirihi weng akhire ana sing muni akhire dino berarti sore ne dino jumuah menjelang malam Sabtu kuwi ana mustajabah. Pendapat lo beda-beda ini. Wahuwa kaulul aksarin. Nah, adapun akhirun nahar berarti jumuah menjelang malam Sabtu. Nah, soalnya kalau di rembulan hitungan bulan kapan maghrib niku pun ganti dino. Tapi nasional ganti dino ning ngenteni jam 12. Nah, berarti kan Jumat terakhir menjelang hari Sabtu. Ini yang diambil kebanyakan para ulama doa mustajabah itu Jumat akhir hari Jumat. Berarti akhirnya dino Jumuah. Berarti bareng asar sampai teko maghrib niku nek dino Jumuah ada waktu mustajabah. Dan makanya jenengan yang sudah ada acara zikir senja dan seterusnya ini sangat-sangat bermanfaat untuk kula panjenengan kalau mengambil yang ini. Dan ini ternyata qaulul aksarin kata-katae dawe ulama. Titik. Qala dawu sapa An-Nawawi. Imam Nawawi sawabu ta kang bener iku mas sabata hadis Muslim. Jari Imam Nawawi sing bener ku yo hadis dawuh sing ditetepno melalui hadis Imam Muslim. Piye Imam Muslim hadise? Ana Nabi ya sal Nabi qala hiya ma baina ayajlisal imam alal mimbar ila ayyuslima. Ila ayyuslima minas sholah. Dawe hadis iki waktu sarifah yaiku antarane lungguhe imam ning gone mimbar. Lah, lungguh imam pada mimbar itu ada dua hal loh nggih. Apakah dia awal duduk dalam mimbar atau duduk bainal khutbataini? Nah, niki yo perselisihane. Soale enten dawuh sing memaknai waktu mustajabah kuwi nalika sang imam sudah duduk di atas mimbar sampai kapan sampai uluk salam sholat Jumat. Nah, ini bisa dimaknai khotib niku lek mau khotbah ketika sang Hilal pun menaikkan khotib dengan cara begini. Ila qulta li sahibika ya mal Jumat di angsit wal imamu yakhtubu faqad laghaw wa mal laghaw fa'atala angsitu asma'u wa ati'u rahimahumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Angsitu wasma'u la'allakum turhamun. Khatibnya naik di atas mimbar, kemudian uluk salam, habis uluk salam duduk menunggu azan yang kedua. Itulah yang di Indonesia. Lah ning Mekah kono ya langsung nggih mboten enten azan yang kedua. Langsung dia
langsung khotbah. Lah nek delok nang mriku berarti duduknya khatib nek di Makkah Madinah niki ya. Kalau di Makkah Madinah itu duduknya khatib bainal khutbah ini. Tapi kalau di Indonesia ini karena ada neloro, maka khatib setelah uluk salam kembali, setelah azan ini azan, pas selesai azan baru khatib naik lagi melanjutkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi an na'budallaha wa la nusyrika bihi ahada dan seterusnya. Dalam delok mriki berarti duduknya khatib itu lekas awal dia khutbah. Nah, soalnya jauh hadis teng mriki waktu mustajabah yang benar adalah kata Imam Nawawi adalah hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim, hadis-hadis Imam Muslim yang mengatakan bahwa saat musyarifah itu di antara duduknya imam di atas mimbar sampai uluk salam dari sholat. Loh, lek delok niki Bu, lek praktek nang Indonesia berarti lekas lekas muadzin azan yang kedua berarti di situ mulai di dianjurkan untuk berdoa. Nah, terus ngene, tapi kalau kita berbicara di Mekah atau di Madinah yang menggunakan satu azan dalam Jum'at. Bu Sri Putri, apa enggaknya tidak sama dun? Namun dijatuhkan loh, Bapak Niku tadi. Oke, okay, namun, 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 lebih jatuh, lebih jatuh. Okay. Kalau kita memakai di Madinah dan di Mekah yang menggunakan satu azan, ini jujurnya kan mulai khutbah juga. Sebenarnya itu duduknya sebentar sekali. Kalau di Mekah, di Madinah tidak ada sang Bilal ketika imamnya duduk mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biasanya ngatelannya kan ada terlalu lama. Kalau terlalu lama ini bisa memisah antara khutbah satu dan khutbah yang kedua. Maka kalau di Mekah, Madinah itu ketika khutbah dua, lenggah sekedap, langsung ngatur balik. Dan ini kayaknya, Bu. Bisa macam, Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Waduh, tak istighfar. Antara khutbah satu ke dua, sudah tidak bisa mutawali. Ini kita jadi. Ngata-ngata ini kalau kita membaca, padahal itu harus mutawaliyatin. Tidak boleh antara khutbah satu khutbah kedua, ini terlalu jeda panjang. Jeda jenis jeda ini harus dulu langsung ngantuk malih. Podor wong kobil tu nikah, semuanya halan langsung kobil tu nikah. Terus mutawaliyah ini hal yang wajib untuk mutawaliyah di antaranya koa akdum nikah. Ketika sang naib atau sang wali sudah mengatakan angkah tuka wa zawajtuka Fatimah binti Mu'alim bimahri mi'ati alfi rubiyatan halan langsung ini kobil tu niki harus tidak ada jeda kudu langsung del nyambung kobil tu perkembangan kobil tu ambekan saya ya masalah tapi sing langsung kobil tu nikah wadah tidak ada masalah penting ini sambung halan kalau kobil tu ini langsung disambung lah. Ini nanti kalau terlalu panjang istighfar itu baris malah dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kurung lek bilale suarane apik karo kemlelet ya kedubawan lah iki iso malah batal not Jum'ah karena ada urusan mutawaliyah itu sing bener jane ora usah terus moro ngatik malih ngono ae lek Mekah Madinah kan seperti itu jadi duduk bainal khutbatain itu mek sak mandek kanggo tumakninah tok sak jane ukurane lho tumakninah tok lah mandek temane maca subhanallah. Ukuran to makna kuwi nggih maca subhanallah. Katek malih kudu entek. Ngene sowi. Nah, maka kembali dalam hadis ini menyatakan bahwa doa mustajabah itu antara mulai duduknya imam sampai pada salamnya salat. Nah ini perbedaannya di sini. Kalau kita di Indonesia menggunakan hadis ini, berarti setelah adzan yang kedua sudah boleh doa mustajabah. Nah, tapi nanti dibantah lagi di sini. Wadzahiru hadzal hadis utawi pertelane iki hadis iku annahu satu lakuan. Yutlabu adwa halat talabus.
Yutlabu dan pura patu auto halat talabusin nalikane tingkah ngelakoni bil khutbah tiklan khutbah. Dianjurkan dalam doa ini ketika sang khotib sedang khutbah. Tapi wawa muskilun, tapi kui miskil bil amri lan perintah bil angsit. Lho, mongkon nengkleng itu malah dongo, lho, ditentang kata ini. Lho, sampai gini omong, nek neng mu'adil tadi menyampaikan, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati angsit wal imamu yakhutubu faqad laghaw idza qulta nakana tafsir li sahibika mareng kanca sira angsit muni ngono to lho ora kok he meneng ora sampe kelantan muni waktu mboten noleh wong jumatan wis laghaw jarene lha iki waktu apa ana perintah angsitu wasna'u wa atihu rahimakumullah angsitu rungokno angsitu nengklengno wasma'u lan rungokno la'allakum tuflihu udah kok malah dungo rara rungokno sampean debatane ngeten iki lho kok mau pinter-pinter ngene iki dadi perdebatannya tentang bab agama nggih dadi bil angsit berarti bertentangan dengan perintah bil angsit halal khutbah. Wa ajabalan jasob al-bulki ini. Mulanya lah cara kiai kula. Dungo mustajabah itu biasanya bainal khutbata ini. Jadi imam lunggu saat-saat niku ada doa mustajabah. Walaupun di atas berpendapat berbeda-beda ya. Cuma kula sering mengikuti sing niku. Nah kula damle ketika sang khotib duduk dari khutbah pertama mau naik ke bab kedua. Di situ lah cara kula mengikuti kiai kula. Doa mustajabah di situ. Karena nek wayah khotbah-khotbah berarti sampean ra nengkleng ra ngrungokno wong nengkleng lan ngrungokno iki wajib nek Jumatan ning. Kecuali khotbah bodho ora mbok rungokno ra masalah wong khotbah bodho wong ora dikhotbahi ora apa-apa. Wa ajab al-bulqini, Imam Bulqini zaman hadal iskal sangka iki kemiskinan. Bi anna wa sampe kelakuan laisa ora ono. Iku min surut doa setengah sangking piro-piro syaratnya doa opo at-talafuzu ngucapake. Nah, ini kene Imam Bulqini jawab, maka disangkal, wong doa kuwi kon angsil, wong jumatan kon angsil tuas mau kok malah sampai ngin doa, opo rayo malah mulayani perintah mang. Sehingga Bulqini jawab, ngene lho bro, wong doa kuwi ora disaratno untuk melafatkan. Orang kok terus dungane ya Allah Allahumma barik lana orang ngono lho orang syaratnya ngono sing penting atimu hadir ning ngersane Allah karo ngrungokno atine hadir karo nyuwun. Nah ini tabul gini memberi sangkalan dan jawaban ketika disangkal wong wayah khotbah kon ngrungokno khotbah kok malah donga. Dijak donga iki ra kudu maca Arab tapi bal istikhdaru zalika balik utawi ngadirake mengkono-mengkono donga iku bikal bilan atine wong iku kafen wis nyukupi fidzalika endal mengkono-mengkono donga dadi sing donga atine kupinge ngrungokno nengkleng khotbah tapi atine karo donga masuk lek ngeten iki jawaban al-Bulqini masuk dewa kolados wal halimi imam halimi inna doa sak temene donga anna doa sak temene donga iku yakunu ana apa donga iku ida jalasan nalika lungguh sapa imam qabla ayaftataha iftataha yaftatihu qabla ayaftatiha ing dalam sadurunge ngawiti sapa imam al khutbah ta ing khutbah la iki jelas nih Imam Halimi doa itu ketika sang imam duduk mau mengawali khutbah berarti ning Indonesia niki berarti ini yang diambil Indonesia ada dua azan ini berarti azan kemudian ulo salam kemudian menunggu muazin azan cekap niku kan dia lungguh cekap salam kan lungguh lah ternyata Imam Halimi punya pendapat seperti itu ketika duduk ketika imam mau mengawali atau mengawali khutbah au lah niki au bainal khutbata ini utawa ing dalam antarane dua khutbah loro antarane khutbah loro berarti duduk bainal khutbata ini lah niki sing ulama-ulama kita memakai doa mustajabah hari Jumat itu bainal khutbata ini au bainal khutbati saniyati utawa au bainal khutbati utawa dalam antarane khutbah asaniyati kang kaping pindho setelah khutbah yang kedua
wa sholatilan sholat au fi sholatil tuan dalam fadbatat sa'uti untuk sotahiyat. Nah, sebelum panjenengan mauluk salam, habis tahiyat mungkin itu juga ada dalam tajabah ketika pada sholat Jumat. Wa malantai perkorokola kang dalam memang sopan halimi mahalimiku azharu luweh pertelo opokolaku. Kada kau mengkono-mengkono keterangan nakola ngelih wengza sopal bujerimi kadil ajhuri sangwa imam al ajhuri. Ite wajtahid lan nemen-nemen nono siro. Terus ngomong tunggu selera nih. Kentan nih, ganti bab lainnya dina Juma saya khusus dilampai nopo. Wajtahid lan nemen-nemen nono siro. Antata sodako tasodako ya tasodaku. Antata sodako yang to sodako siro. Fi hadal yaum yang dalam ikiki dino maknanya dino Juma tenanano usahano karpi wajtahid niku. Usaha no dino jumlah kuwi sedekah bima klan perkara takut dama bima klan barang takdiru kang kuwasa sira alai sema wa in qalla senajan iki opo ma pokoke dino jumlah sedekah ya mbo pokoke saiki tangsa iki pokoke iso dino jumlah kuwi sedekah padahal sering laturaken. Kalau enggak ada tonggok bagus ke pecel, jurah patek rame, tapi dan semua ini santri lo disapi. Wih, paringi buntelan, ngaten. Itu memang ya, termasuk amalan yang berkah, ngaten. Sedekah di Jumat ini, bu, apa yang Jumat ini orang berkah, ya berkah. Mak, di Jumat kan sayidul ayam, coron nilai, ngaten itu, orang kaya oleh dino Jumat. Wain kola faina sodakota mongko saat temen sodakoh fihi eng dalam hadal yaum kesetino cuma ikut tu tau do afu dan tikel tikel lagi apa sodakoh fatajtami umongko ngumpul lagi siro faina solat yang dalam antara sobat sahuran poso wa sodakoh wal kiro atilan moco Quran wal zikar zikir wal itikaf itikaf ribatilan ngintai ngin apa ngenti-ngenti sholat ai ingti dari sholat ngeten maka kumpulkan ya dari Jumat ini mulane mau tekar jokong no. Keeneng kok uang iso mentotalitaskan hari Jumat ini memang hanya untuk beribadah karena pemikiran menungso niku lak dino Jumat tuh laran ibalaran nyambut gawe iki piye kan pertimbangannya kan ngoten jadi orang neng uang sing memfokuskan hari Jumat ibadah. Nah, pondok pulau mawon itu zaman riyen ya zaman lutung pondok hari Jumat yang dispesialiskan itu Jumat Legi itu spesialis sangat arti spesialis memang di pondok saya itu ada khatmil Quran ketika hari Jumat Legi sehingga Masya Allah luar biasa pengalaman itu luar biasa lo dereng wantun lekasi acara itu nunggu santri lo nunggu sama cok Quran jadi habis subuh langsung mulai khatmil Quran santri-santri ini gue. Dan ngatain aku, Masya Allah, tonggo-tonggo itu paruhnya pas semua lagi. Pondok ini kok, pondok Mambaluda ini kok. Ini aku biasanya betul daran, betul semua, nopo mawon, wedang kopi, wedang tewe, kopi ambak piyambak, pas lekasi, ngaji. Habis semua lagi, habis apa, nanti khatamal berjam 11 itu, jam 11 siang berhenti, istirahat, untuk menunaikan sholat Jumat maupun di masjid lah. Sholat Jumat baru nanti khotbah Quran bahasa tahlile kemudian dilanjutkan dengan kaji pengajian ibu-ibu empat ayat muslimat dan itu peninggalan Kiai saya almarhum Al-Mawfulah Kiai Mudofer yang sampai saat ini alhamdulillah masih dilestarikan walaupun sekarang tidak ada santrinya di sana. Tapi masyarakat sana masih mau menghidupkan acara Jumat Legi dengan spesial di Masjid As-Suhaimi sana. Itu sangat luar biasa, ibu-ibu. Mah hari Jumat itu istimewanya kayak gitu. Jadi kiai-kiai kulo itu punya program yang setiap Jumat Legi itu diadakan acara mulai habis subuh niku khatmil Quran. Bar khatmil Quran 12 sampai teko jam 11 nanti disampaikan juz 30 habis Jumatan jam 1 lekas kemudian ya nanti mungkin biasa lurah pondok lek bidangi lurah pondok sing maca juz 30 sekalian sak tahlile niku lek yen sama mantan santrine ngoten niku
Nah, setelah itu baru pengajian persiapan muslimat kiyaine ngaos malih. Dan itu cuma lagi memang di mana guru saya Kiai Dovira Suhaimi itu khutbahnya memang ngambil dari cuma lagi. Jumat Anis yang diambilnya. Sehingga kulon ini ngaten, kulon yang melak-melak, kulon oleh khutbah, jadwal kulon mesti di satu masjid itu harinya Jumat lagi. Nanti itu habis Jumat lagi, nanti saya melanjutkan kajian rutinan guru saya itu yang melanjutkan kan saya. Jadi ini kulon malah berangkat ke Fatayat Muslimat Kecamatan Durinan, Kabupaten Trenggalek itu walaupun corona pandemi itu berjalan aku yang gumun lurai gak wani ngendek nih waten iku terus semua lagi ada kegiatan rutin Muslimat Fatayat pengajian negeri. Nah, ini memaksimalkan hari Jumat walaupun tidak semua hari Jumat tapi minimal 8 dino pisan ya. Minimal dari 5 Jumat itu ada satu Jumat yang kita istimewakan. Sebelah biaya program yang jenengan, oh iya Jumat, ini Jumat mubarak istilahnya ya. Maka bisa untuk diambil hikmah. Santri ini saya sekolah umum, yurah enak saya ngaji, santri ini saya sekolah umum, ya bisa. Ya, teman-teman, no, fatajma'u, fatajma'u mongkong ngumpul lagi siro fatajma'u mongkong ngumpul lagi siro baina sholat dina sholat la sawmi poso ya dina jumlah ini ngumpul no sholat poso sodakoh moco Quran zikiran iktikaf terus ngenteni sholat nah dina jumlah gak boleh dulu jumlah itu yang dulu dia ngomong no berjumatan gak boleh ngenteni sholat kasar tapi saya ini dia ngomong uang ngelak cegah nyambut gaya yang ngomong gue kembangannya ngono mulai ya karuban yang beda ngerti kan jus gak apa-apa saya ini mesti ngono bu padahal dia gak tahu bahwa betapa istimewanya Sayyidul Ayam itu ngerti tau ya mulai sampai diomong no ono wengi-wengi sing mustajabah siji wengi ne malam Jumat ini mergo istimewa terus wengi ne ini Idul Fitri karo Idul Adha. Terus nopo malam pertama bulan Rajab karo malam nisfu Saban iki ono 5 wengi sing donga karo Gusti Allah. Siji malam Jumat, nomor 2 malam Idul Fitri, nomor 3 malam Idul Adha, nomor 4 malam Rajab, malam 1 Rajab, yang kelima malam nisfu Saban iku malam-malam yang Allah mengijabah doa. Ba'da sholat di yang dalam inti baru sholat, ba'da sholat ngenteni sholat, sa'use sholat, artinya berjulur ngenteni ngasar, gak mulai ke masjid, bar ngasar ngenteni maghrib, sampai entai Jumat nih, wah udah waktan itu yang termasuk, yang kon ngumpul nih ketika hari Jumat diantara nih, ya narangunu yusnya ngomak pokok moco Quran asa iki ya mboten maca HP. Nggih maca HP. Alhamdulillah bahwa saya sekarang tuh dan semua ya payu ngaji. Walaupun orang muslimatan nggih payu ngaji ning onar dan semua nggih lumayan jenengane cuma cuma sing pengajian. Si apik niku nggih. Ai ila ataita tinalikan rekane sira bijamil mazkur lan sakabehane kang den tutur waqala do sumatu salaf man utai sapane wong iki. Auto ama kang aweh pangan sapa man miskinan ing wong miskin siji ya mal Jumat yang dalam dino semua suma goda mongli budalan eswe-eswe man rabu takar rabu eswe-eswe man walam yu akhir lan orang natrapi suman ahad dan ibang suwiji suma kola mongkoni ucap sopo man hinaya selamu nalikani uluk salam sopan imam bismillahirrahmanirrahim Al-Hayyil Qayyum As'aluka astaghfirni wa tarhamni wa tu'afini minan nar. Niki amalannya begini. Sapa-sapa dina Jumat iki mang kok iso aweh pangan wong miskin siji ngono ae. Mari ngono gelem budal salat Jumat. Mari ngono budal sesukan ning masjid walam yu'akhid ahadan ora sampai ngelarani wong suci. Kemudian ketika imam membaca Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi diendung Bismillahirrahmanirrahim Al-Hayyil Hayyil Qayyum As'aluka an taghfirli wa tarhamni wa tu'afini minan nar.
sumada'a mongkolin dungo sopoman bima klan perkara bada kang pertelo koma lau ketuman ustu jiba mongkotin sembadani sopo lahuman dan dungo posin dikarepne insya Allah aku wongka sembada jadi dino jumlah ini ya kudu mengutamakan sedekah jadi ngadengah sedekah pokoknya iso sedekah dan nek bareng ngono nalikon di ESW sebelum sedekahan terus dia sholat jumlah imam ulo salam bareng dungo dia oleh kasih nembatan dungo titik wajah landa dek nosiro jadikanlah hal dari yauma ing iki kitino jadikanlah ini hari minal usbu songkos ming lafat usbu bidomil hamzati us bukan isbu bukan asbu tapi usbu khosotan kelawan tertentu li akhiratika krono akhirat siro karena ini wajah hadal yaum minal usbu khosotan li akhiratika corok ini jadikanlah hari Jumatmu itu dalam seminggu khusus untuk akhiratmu. Ya, maknanya anjurannya kan seperti ini. Soalnya di bujung ya, jangan diomongin. Soalnya mulai, bujungnya diomongin mas, khusus dino semua. Libure mancing dino semua. Lah saat ini proyek banyak libure dino minggu ya. Orang semua. Kalau ini minggu ya sedih gue ngerti ngono lah. Upamu kerja ini liburnya dia jemua ngono biar iso pak. Mau bayarannya satu. Nah ini lah hari-harinya orang-orang Yahudi yang ditiru. Soalnya minggu ini gereja loh. Orang Islam di Indonesia mayoritas Islam ini loh. Gaya libur jemua ramah. Ya sangat-sangat-sangat disayangkan rajanya. Kenapa? Mergo ya mungkin DPR itu waktu ngono ini semua kan tegak kerja, lah mancing kan semua kok leran jam 11. Nah sekolah, sekolah lu kan kok setengah hari mulai, jam 11 mulai. Nah upomo loh, upomo. Yang diusul orang negara, ngono. Libur nasional itu orang minggu no gini. Libur nasional itu orang jino semua. Nggak, ngendi-ngendi liburnya minggu orang Taiwan tau. Orang Taiwan tau Indonesia, wong proyek itu liburnya yang delalah yang minggu. Padahal dawuh ning kene waj'al hadzal yauma minal usbu khosatan li akhiratika. Jadikanlah hari Jumat ini dalam satu minggu hari khusus untuk akhirat. Lha ngoten niku, ora jadikan hari Jumat ini dalam seminggu khusus niki kangge akhirat tak. Dibantah sak niki. Lah wong ibadah apa kudune masjid tok? Lah aku manjing tak niati bismillah kerja, nggak ibadah ya kerja. Lah ngono ya salah ne. Wong lek pembantah kan pinter. Lah wong biyen gak wani, wong ngono ya berarti satu minggu itu ada satu hari yang harus kita gunakan untuk khusus akhirat. Lah dibantah wong pinter saiki lah. Apa akhirat kudune masjid tok? Wong cepet turu ya ngur kerja dan sebagainya. Wis ngono kuwi dibantah karo saiki Bu. Sake pintere wong. Ngono yo. Sake pintere wong. Padahal kitab dibantah. Yo, apa kiai apa pengarang kitab dawuh waj'al hadzal yauma min al-usbu khoslan ya akhwat. Aga ora yo mikir ngono barang. Artinya mentotalitaskan. Mantul lho, artinya mentotalitaskan hari ini Jumat memang hari untuk orang Islam. Di hari Sayyidul Ayam, bodoh gini udah libur kerja. Lagi ini Sayyidul Ayam, bodoh mawon. Ya, tapi semuanya ini lah, ngomongnya pemikirannya kan beda. Ya, biar gue orang anak mau butuh duit, saya ini lah orang udah butuh duit. Ya, semuanya dan seterusnya. Ya, lagi protes kabeh, mancan kita pernah bener. Eneng, eneng lah, boh. Tuk no wong pinter, boh kon pulang terang nengetan disangkal karo wong pinter banget iman. Do, wong jamaah itu sangkal kalau tadi. Jamaah, we karamu masjidmu ramai, jamaah seneng, ya ini masjid ramai, dan seterusnya. Besa kayak kepinteran deh, wong bahaya. Wong sengetan ini sing dadi hijab hati nih tentang begini. Ini menggambarkan ketawaduan hati yang tidak ada. Ini bisa menjadi hijab untuk usul ilallah karena selalu memudahkan hal-hal yang semestinya anda dimudahkan dia memudahkan. Islam itu memudahkan nyatane yo ad-dharuratu tubihul mahdhura jadi diantem ngono kan wis jeneh to lah kula pak lak nyambut gawe iki lho pak lak nyambut gawe lek jumah libur jumah gak mangan lho pak niku pun darurat malih pun siji bahasan malih ngoten lho
Nah saat ini apa eneng umpamane yo eneng mawon tak jane tapi mayoritas menungso kok niku lek masak to upama libur sedina ngono gak mangan kan mboten enten tak jane walaupun ada tapi tidak banyak nggih di luar sana kan masih ada tapi kebanyakan masyarakat kita upama dina Jumat ki libur gak kerja ora mangan to soalnya saya kena tembung lek rangi sing ora mangan lek ra mancing ora ngising ngono iki kalau marane Bu ana unan-unan ngoten niku lek diyakini tenan ya dadi kufur kalau sampean bisa dadi murtad tenan ora lek ramajeng ora ngising bareng wis diyakini iku mek guyonan tapi lek sampe diyakini tenan ya sidamu mau rezeki iki dicaos karo Gusti Allah dhek iki diomongne rezeki niku wis disiapi karo Gusti Allah aneh wong lara ora nyambut gawe nyatane wis sanding panganan bayi ora nyambut gawe malah pengen opo ayo metu rutan iku nuju no rezeki saking Allah. Ya nek memang ngono ya aja mengambil daun iki sing dikaro bajal hadal ya memang harus kok ya wong sing pang duwe-duwe dhewe mangan upama ora kecus dina sik cukup yo mangan maksudnya ngoten lho. Lah sak niki mboten. Tapi dina minggu libur ya padha libur tenan hari minggu iki ke jalan-jalan. Mergo libur minggu kita terjebak betul dengan ajaran Nasrani Yahudi ini. Minggu libur, makanya pondok-pondok ini biasa meliburkan santrinya hari Jumat. Tapi sekolah umumnya ya bangga, dan ini sing bermasalah. Tapi alhamdulillah pondok anak wedok kula ini minggu termasuk hari Jumat itu libur. Tapi ya asal-asal swasta ngono iki sing iso lek negeri ora wani. Fakafa mongko nyegafa, fakaifa mongko timang, fakafa mongko nyegaw sirofi yang dalem hadal yaum, kan jamil asgoli dunia songko sekabiane kesibukan dunyo, cegahlah di hari ini, hari Jumat itu, dari kesibukan-kesibukan duniawi. Waksir, anakano sirofi yang dalem yaum, al-awroda yang piro-piro wiridan. Fa'asahu ayyakuna fa'asahu menawa hadal yaum ibu ayyakuna yanto ono bahadal yaum ay hadal yaum tegese hadal yaum tegese gigitino iku kafaratun dadi tebusan li bagiatil usbu masekarne piro-piro minggu wabil jumlah dan warpe ngene lo mbok menawa karepe kulon jenengan Jumat dikon mengoptimalkan, memaksimalkan. Buat menowo dari sebab sili neburing dosa selama satu minggu. Maksudnya ngapa lo tujuannya nih? Ini disangkal, selalu tenang saya itu. Bahagia ngomong pinter itu. Memahami kita pun dari kok nalar sendiri. Wow, nalar. Nggak lah, ngurau-ngurau timbangan. Bangunnya buka, taruhan. Iya. Mbeto wis sampeyan sampeyan trapne masyarakat, tokno wong pinter sing ora duwe sasal kok ora mesti meremehkan. Hukum-hukum Islam niku kajian-kajian Islam semakin dimudahkan sehingga wong akhire napa? Wong akhire sak karepe dhewe. Ngaten lho. Ujung-ujunge engko wong ahli ibadah karo ora padha ae biar niki mengke kula njenengan manggil panci, ngoten betul-betul mencalah, betul menyalahkan orangnya memang kata kiai saya. Iki wis jamane lho, tak trai jamane ngono kuwi. Iki wis jamane kata kiai saya. Mboten lho, wong basa ngoten kok disampaikan di masyarakat itu bukan mendidik masyarakat lho. Iya, tapi iki wis jamane kata kiai saya. Iku mbah sak niki sing ulama mbiyen gak wani komentar tentang hal-hal membuka seperti ini ulama sekarang mulai membuka. Iki wis jaman. Nek buka tenan ujung-ujunge engko serane bedane wong ahli ibadah karo ora reneng bedane. Usulnya seperti itulah mulane kuat-kuatan awake dhewe sepira keimanan kula jenengan lan niki sing badhe nyelamet kula jenengan. Makanya carilah gandulan seorang kiai yang benar-benar mampu untuk kita gandeng. Sampean saiki wabah YouTube kok kaji ya lah guling sampean. Tenan ora teko nggon bar di tengah dalan. Sampean titani ae niku. Soale kabeh padha golek bener menurut kekarepan nafsu ini. Dan itu sing ngel. Mulane wong-wong sing ahli hati tandang gawe lek sekiranya nuruti menggawe nafsu gitu. Maten. Tujuannya nyapa to mbok menawa
ketika kula panjenengan mengoptimalkan atau memaksimalkan hari Jumat untuk seraya ibadah kepada Allah, mbok menawa dadi sebab ngapurane dosa kula panjenengan selama satu minggu. Niki lah wong tawadhu ngeten niki. Ora wong kemlelet wis to, pokoke wis to, mbok. Ini bentuk ketaatan, bentuk ketawaduan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlaknya milik Gusti Allah. Dan ahad nenggone Allah. Ngeten-ngeten niki sing gelem nglakoni ya ahli thariqah. Lera ahli thariqah mboten. Makanya kalau kamu bertanya siapa sih orang yang syariat sesungguhnya? Orang yang syariat sesungguhnya adalah mereka yang sudah ahli thariqah. Ya kula padhimu meh wis thariqah, ya terserah kok ora bener lho. Zaman saiki ora bener ngomongi. Jokowi ya malah salah ae. Haji ra berangkat ya malah salah ae. Ono kuwi wonge wis saiki dunia maya wong sak penake dhewe membabi buta mitnah pemerintah dengan sepenjungan sak karepe dhewe. Padahal iki dunia digital ini ndek rong tau persis kok iso muni-muni dana haji dingge infrastruktur infrastruktur sing ngendi. Ternyata tidak berangkatnya haji Indonesia bukan Indonesia saja sudah diputuskan seluruh negara-negara tidak ada yang berangkat haji. Kadung dhewe mitnah dan digital akan selalu diputar terus, dia akan punya jariah fitnah. Kiai di jariah fitnah. Fa'udzubillah min dzalik. Hati-hati zaman digital ini, masya Allah bu, hati-hati tenang. Banyak orang yang punya jariah dosa, tapi tidak pernah dikeluh kesahkan olehnya. Coba kalau dia fitnah, pemerintah tidak memberangkatkan haji karena dananya diambil pemerintah. Ya Allah, kok sebegitu tahunya Anda tentang pemerintah? Wong sampean raporan nangani pemerintahan, kok iso-iso nemuni? Lah sing muni pemerintah pantes. Ustaz ini tujuan tuh, Ustaz ini juga santri ini bener, alhamdulillah. Melok ngomentari pemerintah. Dan kenyataan dijawab betul oleh pemerintah Saudi. Ternyata Saudi pun menjatah orang yang haji ada sekian ribu, ditambah orang luar yang ada di Mekah boleh haji. Dari saat ini kita harus ngejian-ngejian. Padahal uang harus dijuluk kiai, tapi mereka masih mengumbar fitnah. Oh, memang iki wis jamane. Dan zaman digital sangat-sangat memudahkan orang menumpuk dosa. Ketika itu salah yang disampaikan di dunia digital ini, maka kamu diikuti orang sedunia. Sampai besok, wis 10 tahun, dibuka malih YouTube. Jadi jariah malih terus-menerus tahun. Amin. Dalik makan ibu, ya Allah. Muris zaman ini. Hati-hati betul. Zaman digital tidak bisa berbohong seseorang. Wabil jumlah dalam kesimpulannya yang bagus ayo jo. Opo ayazida itu nambahi sapa wong murid dan hal wong kang ngarepaken al-usula ilallah. Ya asal koyo ngene iki. Tak wis dibantah perkara lah nyapo jua-jua wong ngono nyambut gawe le duit. Nek wis dibantah koyo ngeten, gimana orang akan usul kepada Allah? Kalau tidak punya adab kepada Allah, ra mungkin bangsa usul ngersani Allah. Padahal kita ibadah ini sampai wa'bud rabbaka hatta yati akal yakin dalam Qur'annya. Sampai kula jenengan usul ngersani pun Allah Subhanahu wa taala. Direwangi dina Jumat ditotalitaskan mawon isik mboh-bohane usule. Lah dibantah karo wong pinter-pinter lah timbangane ngono nyambut bae anakmu sok jajan ayo ya ngoten ae wis zamane wis masyaallah tenan lho sampe nek gak ngati-ngati ya wis ngeten iki wong dunia tasawuf pasti mengutamakan adat ngeten lho tujuane napa wa bil jumlah iki kesimpulane nyapa kok wong kon maksimalkan hari Minggu. Yang bali ayazida muridan al-husul ilallah, hendaknya alangkah baiknya kamu berusaha menambahkan untuk menghendaki usul kepada Allah Ta'ala fi auratihi ing dalam beritani wong ing dalam mampang lantinya jumlah mang wa anwa'i khairatih dan macam-macam kebaikan wong fa inna Allah Ta'ala mongko satunya Allah iku idha habba nalikani demen sopawa abdan ing kawulah istakmana usil awfawatil fadilah bifawadilil amal. Ada lagi bu. Ida ahabba nalikane demen sapa Allah abdan ing kawula istak malah mongko nglakokake mongko ngamalake sapa Allah ing man fil auqati ing dalem fil waktu al fadilat ikang utama. Allah niku lek cinta kepada hambanya, Allah memberikan kemampuan dia untuk beramal di waktu-waktu fadhail.
bifawadilil a'mal boten bifawadila wa jurabil fathati ma la yang sore malam yudof au yakuba da al maudib toral fi'i bifawadilil a'mal kelawan utama-utama biro-biro ngamal uang ini gak dikehendaki Allah ya Allah ku waktu sing biasa dikatakan fadoil-fadoil itu waktu yang utama-utama itu Allah mampukan dia untuk beribadah di waktu-waktu fadoil. Tapi lek sampean mengikuti ne wis wong-wong sing model bantahan ngengkelan sesuai karo nafsu ne dhewe. Ya iso kocar kacir kulon jenengan. Padahal Allah ketika menghendaki hambanya dicintai, maka Allah akan memberikan pertolongan amalan diparingi iso ngamal dina Jumat diparingi iso pikiran, dina Jumat iso diparingi iso dakwaan, dina Jumat diparingi mampu baca Quran, dina Jumat diparingi mampu bertolabul ilmi. Nah, ini memang tanda daripada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, luar biasa. Wa idza maqatal nalikane bendu sapa Allahu ing abdun istakmala mongko ngamalake ngamalake sholat ing abdun fil auqat yang dalam waktu al-fadilah dikang utaha bisail amal kelawan olone pira-pira ngamal alhamdulillah nek Allah niku bendu karo wong ana wong diceramahi dina Jumat iki kon maksimal nope ngerti lek dina Jumat iki fadhil hari yang utama di hari-hari selama satu minggu lah dina Jumat ya malah mbuh lakone melakukan bisail betul-betul ya bisail amal kelawan lakoni elek-elek ngamal naudzubillah min dzalik liyakuna supaya ana sapa ngabet au ajl au ja au iku au jaa luweh ngelarakake sapa abet fi iqabe dalam eko dalam seksone ngabet wa asadal banget alima kelima lima ketihi maring bendune bendune Allah yang ngabet li khurmanihi krono kinalingane ngabet berkatal wakti yang berkaya waktu lalah arkinalingan berkah mulanya mau tak omong akan tak dengar model wong sing ngene iki arep kehijab naudzubillah wong nempun dipun hijab atine pinter atau kaya apa pintero kaya apa lek dihijab kali Allah. Blas, kepinterane ndak ada manfaat sama sekali. Saniki wong sing didemenian gebyar, sekali wong terkenal tenar bayu, keruduk, mangkane followere ya terus dhuwur, subscribe dhuwur, mergo dhewe meng konten orang-orang yang terkenal-terkenal itu. Sebenarnya niku, padahal niki wong hirmani berkat al-wakti. Orang yang seperti itu akan terhalang berkah waktu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi mboten saged memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya. Wantahakalan merusak wanti barakatal wakti wanti haki hilan merusak ing abet hormatahu ing kamulyaane waktu dia merusak waktu yang mulia. Lagi ngomong loh, semua itu yang mulia. Alangkah baiknya kalau Jumat ini kita tentukan untuk dalam rangka berubudiah pada Allah. Sopo ngerti, dino Jumat sing awai so maksimal long ibadah dan di perantara Allah ngapura itu sendiri. Tapi lagi ini cedok uang sing rewel. Lah, timbangan yang ngono nyambut gaya anak muka itu jajan. Kalau kayak kita anak pun Rasulullah itu dah lah, gak perlu sewes. Disi kersani Gusti Allah. Lah, uang sing kata nih loh. Nah, benar dalam kitab ini dikatakan orang yang seperti itu akan terhalang, akan dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa wusul kepada Allah. Padahal pintero kaya apa kula jenengan maca kitab ngewes kaya apa pintero Quran kaya apa tapi dia bisa wusul ilallah itu sangat merugikan kula panjenengan. Ya mudah-mudahan ibu yang dirahmati Allah kita yang hadir di Allah hasanah pada pagi hari ini Allah bukakan pintu hati untuk kita semua. Allah menunjukkan kita orang-orang yang menghantarkan kita selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa sabil gram wa sabajin wa ladhi wa duriyadihi wa alihi ba'dih lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyadhanirajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وصلنا إلى حضرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وصلنا إلى حضرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصلنا إلى حضرة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وصلنا إلى حضرة سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه وصلنا إلى حضرة سيدنا حسن وسيدنا حسين رضي الله عنهما وصلنا إلى حضرة سيدنا حمزة رضي الله عنه من أصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وصلنا إلى حضرة مبه بن جلو وصلنا إلى حضرة سلطان الأولياء شيخ محي الدين شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وصلنا إلى حضرة شيخ رضي الله عنه شيخ عبد السلام شيخ بدوي شيخ خضري ملان بنغرد وصلنا إلى حضرة شيخ سفيان جنيد البغدادي وصلنا إلى حضرة جميع أئمة المجتهدين وصلنا إلى حضرة جميع أولياء الله في سفح إندونيسيا وصلنا إلى حضرة جميع أولياء الله قطب سبعة وصلنا إلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخنا وجميع أستاذنا وأستاذي أستاذنا وجميع تلاميذنا وجميع من له حق علينا ونخص خصوصا حضرة سلسلة طريقة سبلية وقابل سلطان ياسو ملاحظ شاكر حسن السادلي شاه إمام بهاء دين الأنصاباندي من أصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وصلنا إلى حضرة روحي وجسدي yang sedang sakit nggih Bapak Soimun Nasyeh Masruri Mbah Tukilah Adik Naraya Regan Al-Fatih yang sakit leukemia nggih Allah paring sembuhan Butarsem yang sakit kanker payudara dan kritis Ghafari Ghani Amsori Bu Jarmi mudah-mudahan Allah ngapura sedoyo kelepatane, Allah paring sabaran, ketabahan, keikhlasan, dan Allah mampu untuk mengangkatkan penyakitnya. Allah berkehendak untuk mengangkat penyakitnya. Yang semoga berhidayah, Siska Bintistu, Pak Dekasino, Mas Prasetyo, Mas Maful, semoga segera membayar utang jabang bayi masuk maful jabang bayi maful jabang bayi maful ya. Milad yang ulang tahun hari ini Mbak Emi Zelina Cleo Timotia Putri binti Robbani adik Alia Firda Rahmawati yang ujian sekolah bukan kelancaran Mbak Febri Setiawati yang selamatan 4 bulanan kehamilan ya. Di mana Allah menafkuroh pada janinnya mugi paring keselamatan sedayanipun Rizki Pitaya dan Apri Susilo yang akan buka usaha mugi paring kelancaran jadi rezeki yang barokah Mas Adam Hadir Hadhardito Hamdan Syakirin Aleh Nurrahim semoga dilembutkan hatinya dan mendapatkan hidayah nggih ila arwahi Ade Alisa Mikhaila, Mas Kalim bin Kuseno yang meninggal di Irian dan mau dibawa pulang ke Tulungagung, insyaallah Tulungagung, semoga Allah paring
husnul khatimah paring ngapus kelepatane nampi sama kesainane lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bersama ila hadrati ruhi wa jasadi jamaah Hasanah on air khususnya umumnya yang tergabung di Aula Hasanah pada pagi hari ini, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, mukitan sama kesehatan, keselamatan, kawilujengan, angin penyambut damel, bon paringi, dibentuk dihakan saking sakit, saking alam noko, termasuk mugi-mugi terus selamatkan saking virus corona ya. Mugi-mugi tansah paring kesehatan, sakit bangsa, bang warga, kanti, kawan sehat walafiat, gendong ilmu, gendong rizki, ngangkat ingkang barokah, manfaat dunia akhirat, basuma ilah, lan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah innar ruhi wa jati putra putri kula panjenengan dimanapun berada apapun aktivitasnya. Mugi-mugi putra putri kula panjenengan dalam keadaan sehat afiat untuk pihakan saking mara bahaya dipun ringanaken bebannya, dipemudahkan urusannya, dipun kabulaken ingkang dados cita-citanya lan mugi kados kenduriyah ingkang salih lan salihah ila hadrati walidina wa walidikum warhamhum kama rabbawna shighara ila hadrati abina damau min hawa jamil anbiya wal mursalin wal auliya wa syuhada wa salihin wa sahabat wa tabi'in Allah ma ila amin wa sunnah tarik raja mereka dan mukarbin sumaida hadna bil khadir wa ila sahabat wa sulaiman alaihi wasalam min usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi عليهم فنبدون. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم يسر لنا أمورنا يا الله اللهم يسر لنا أمورنا يا الله وأرحل لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا يا الله وكن لنا صاحبا في سفرنا يا الله وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وخليفة في أهلنا وخليفة في أهلنا. اللهم إنا نسألك يا الله إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وَمَنْ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا وَوَلَدًا صَالِحًا يَا اللَّهُ وَوَلَدًا صَالِحًا وَصَالِحًا وَعِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مَقْبُولًا رزقاً حلالاً طيباً مباركاً وعمراً طويلاً وحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nggih, mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken. Alhamdulillah, kajian hari Jumat sudah selesai. Untuk sana akan datang kita akan bahas namanya Kitab Siam, Adab Siam ya. Kita masuk pada Adab Siam untuk hari Senin yang akan datang. Kita sudah berpindah dalam bab Adab Siam. Semoga sedaya kita panjang umur sehingga bisa melanjutkan kajian dengan
Amin. Allahumma amin. 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 Mungkin ada satu seperempat pertanyaan gitu. Aku sendiri nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.